Belakang saya ni adalah saya punya bibik yang baru, bibik mengemas rumah yang fokus untuk vacuum dan mop. Dan yang menariknya, dia gunakan fully tenaga solar. Tu nampak tu dia tengah mengemas kan? Tengok, dia punya port untuk charging dia nanti dia akan patah balik pergi ke sini. Dan sistem charging ni fully gunakan saya punya DIY bateri yang saya dah buat video sebelum ni. Dan bateri ni akan di-charge menggunakan tenaga solar. Atas bumbung saya tu saya dah letak. Kalau rumah tak ada elektrik pun, dia akan bersihkan rumah saya. Nak tahu macam mana saya tukar robot vacuum tu daripada guna kita punya plug kepada solar? Jom. Okay, first ini robot vacuumnya. Dan saya ada dia punya charger. Charger station dia. Pusing bawah ni tengok. Ini dia punya terminal positif negatif. Kat sini pun ada terminal positif negatif. Dia cakap kat sini lah. Okay, buka sekejap. Okay, tengok bateri dia sebenarnya. Saya nak tengok bateri dia. Nampak dia tulis 72 watt hour dan 16.6 volt maksimum. Kalau kat sini 24 volt je dia punya charger. Okay, sekarang kita dah tahu yang charger untuk kita punya vacuum robot ni, dia punya voltage dia adalah 24 volt pada kadar 1 ampere bersamaan dengan 24 watt. Okay, itu dia punya sistem charger dia. Dan kita punya bateri dia pula yang dalam ni tadi hanyalah 14 volt ataupun itu nominal voltage. Dia punya maksimum dia 16.6 volt. Maksudnya, bila sini 24 volt, sini 16 volt, kita punya sistem dalam robot vacuum ni akan ada regulator. Anda kata saya DIY untuk provide elektrik yang dia punya voltage dia tak ikut dia punya spesifikasi. Kalau ini 24 volt, maybe dalam, maybe saya terlebih ke 25 ataupun terkurang sikit 23 volt kan. Saya rasa tak ada masalah. Sebabnya, dia akan regulate balik dia punya power. Dia akan convert balik daripada 24 volt tu ikutlah 23 ke 26 terlebih sikit kan. Dia akan convert kan supaya voltage dia sama dengan maximum voltage pada bateri kita. Jadi, saya boleh DIY. Okay, saya nak buka ni kejap. Mana ni? Skrukan. Okay, satu lagi. Kopek ni ada skru bawah dia. Saya buka skru. Okay, then tap. Okay, nice. Buka semua. Tengok dalam dia ada apa. Sini ada input 24 volt input. Saya tengok kejap. Dia pakai DC connector je, barrel jack ni. Tengok mana positif mana negatif. Okay. Okay, so saya dapat tahu ini adalah positif dan dua ni adalah negatif. Saya potong wayar 24 AWG pun cukup sebab ini tak pakai current yang tinggi, dalam 1 ampere, 2 ampere saja. Okay, saya connect positif negatif kat sini. Masukkan wayar ni dalam lubang bawah tu biar kemas dan tutup balik dia punya case dia. Okay. Alright, skrukan balik. Okay. Lekatkan balik. Okay, nice. Sekarang saya akan gunakan booster ni. Dia punya model XL6009. Okay, saya connect positif dan negatif. Then, saya control balik. Tengok, 24 volt cantik. Sebab saya punya input adalah 12 volt sistem solar saya. Settlekan kabel input. Saya akan pakai XT60 connector. Okay, dan saya guna double tip je. Malah fikir panjang pakai double tip letak bawah tu. Dan letak heatsink sebab dia akan panas kalau kita charge terlalu lama. Sebab ini dalam 2 ampere kot dia akan gunakan. Kalau sistem 24 volt dia akan pakai 1 ampere. Ini kita convert daripada 12 volt dia akan pakai 2 ampere. Okay, saya connectkan. Tengok connection dia okay. Tutup letak, saya nak letak mana ni. Adjust kat situ dan tutup. Okay, nampak macam kemas. Pusingkan, tengok alright tak. Boleh lah. Okay, settle. Sekarang saya just tinggal pasang benda ni dekat saya punya sistem solar dan setup benda ni. Kita tengok jadi tak jadi. Okay, saya lekatkan balik guna double tape tadi. Tengok. Okay, saya dah settle vacuum dah. Ini dua daripada attachment dia. Satu untuk mop dan vacuum. Satu lagi khas untuk vacuum. Untuk first round saya hanya vacuum saja dan not bad lah nampak ni.
Ini kira tingkat bawah saya satu rumah ada vacuum. Banyak agaklah habuk. Vacuum ni sekali lantai dan karpet saya. Cuma bila saya nak mop, saya tukar attachment yang ini. Untuk mop, dia tak bagi kita mop apa ni karpet. Untuk second round, saya pakai attachment untuk mop ni. Dia ada ruang air kat sini, masukkan air kat sini. Dan sini ada dia punya tempat habuk. Still vacuum lagi, dia still vacuum. Cumanya ruang vacuum tu dah banyak kurang. Dia akan bagi ruang untuk letak air ni, air mop kan. Vacuum dia tak ada masalah, cuma yang kurang dia bak mop. Mop dia okey, mop dia okey sebenarnya. Tapi mop dia tak boleh lah nak sental yang macam yang dah terlalu deep sangat tu. Yang kalau kita pakai kain pun kita kena sental kuat-kuat kan. Itu memang tak lepas lah. Cuma mop yang biasa tu tak ada masalah, okey je. Kalau yang kuat-kuat tu kita kena sental pula, sental manually. Okey, ini dia punya mobile apps. Okey, bahagian dapur saya dah settle. Sebab saya boleh bahagi-bahagikan ikut area. Saya boleh set nak kemas kat mana. Saya boleh tambah apa create area ataupun saya boleh tambah apa restricted area. Boleh pilih kat mana yang saya tak nak mop ataupun kat mana saya tak nak vacuum pun boleh pilih. Okeylah, kalau kita tengok line-line ni, ini tempat yang dia dah cover. Dalam setengah jam saya vacuum dan mop tadi, dia punya bateri tinggal, ini dah charge ni, tinggal dalam tadi dalam 74%. Untuk rumah saya ni, bila dia vacuum dengan mop, dia habiskan bateri dalam 30% lah. Sebab 74, bolehlah saya genapkan 30%. Kalau itu sekali, kalau satu hari saya buat dua kali, maksudnya dalam 60% bateri dia akan makan. So balance 40. So satu hari tu tak habis full charge cycle saya punya bateri. Bateri tu dia pakai lithium ion. Lithium ion punya bateri dia boleh bertahan maybe dalam 250, 300, 300 ke 500 charge cycle lah. Okay, X adalah bateri punya charge cycle dan saya nak letak H sebagai hari. Okay, satu hari bersamaan dengan 2/3 X ataupun charge cycle tu satu hari lah . Sebab sehari dia guna 2/3 je tenaga. Jadi kalau 365 hari bersamaan, kena kalilah 365 kali dengan 2/3 X. Jawapan dia adalah kita tengok dapat 243 X ataupun charge cycle. Ini untuk 1 tahun. Andai kata maksimum charge cycle kita adalah 500 charge cycle, 500X. Berapa lama kita boleh dapat? T kita, berapa lama kita boleh tahan? Kan? Kita tengok 500X bahagi 243X. X potong X, tinggal dalam 2 tahun lah, lebih kurang 2 tahun. Jadi kalau bateri tu boleh tahan sebanyak 500 charge cycle, maksudnya kalau saya guna hari-hari mesin ni, bateri tu akan kong selepas 2 tahun. Maybe awal sikit sebab saya pun tak tahu dia punya rating bateri tu berapa boleh tahan, berapa charge cycle dia boleh tahan. Tapi kalau saya punya anggaran 500, dia boleh tahan dalam 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun dia rosak, saya boleh DIY bateri baru je sebab dia pakai lithium ion je. Saya tak ada masalah untuk DIY balik bateri tu. Untuk saya punya sistem solar pula tak ada masalah sangat. Saya punya sistem solar tu boleh generate satu hari dalam 1600 watt jam tenaga. Jadi tak ada masalah, dia ambil sikit je. So saya rasa itu sajalah video saya pada hari ini. Harap bermanfaat. Kalau korang nak usia produk ni tadi, apa tadi nama brand tadi? Segu Rotopus S1. Kalau nak usia, saya akan letak link. Harga dalam 2000 lebih tak silap saya. Tapi kalau tanya saya, memang agak kos tu agak tinggi sikit, tapi bila saya dah test tadi tu, memang memudahkan kerja harian saya. Saya just perlu kemas supaya lantai tu tak ada barang besar-besar. Lepas tu yang habuk-habuk ke benda-benda lain, dia boleh vacuum. Saya boleh jadualkan bila nak vacuum ataupun saya boleh pilih spot mana nak kemas. Contohnya saya lepas makan nasi. Lepas makan tu adalah nasi tumpah-tumpah kan, kat bahagian certain area tu ada nasi-nasi. Kat situ saya boleh pilih tempat situ, saya suruh dia kemas situ saja. Itu pun boleh dalam apps ni. Okey, itu je lah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.